Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa khabar? Jumpa lagi kita kali ini di channel aku, My Kebun. Terima kasih juga pada hangpa yang masih sokong aku dalam cerita ni lah. Okey, untuk kali ini aku nak sambung balik cerita pasal pengairan air secara graviti dekat kebun aku ni. Cuma hangpa mesti tertanya-tanya, kalau kata buat pengairan air secara graviti pun, macam mana nak apa salurkan dia? Mesti kena seminggu sekali ya, sebab macam aku boleh datang seminggu sekali ya. Tapi macam aku cakap, aku akan pastikan air ni mengalir setiap hari. Jadi sekarang ni aku nak share dengan apa alat dapur yang aku guna. So kalau apa boleh nampak kat sini. Dekat sini ini nama dia, tak silap aku, solenoid valve. Okey. Dia kontrol dengan gunakan bateri dan juga timer. Kita boleh set macam aku nak set setiap hari dalam pukul 9 hingga 9.30 air akan mengalir ke tanaman aku. So timer ni dia akan release valve ni, dia akan buka supaya air ni keluar. So aku cuma perlu datang setiap minggu untuk isi air masuk balik ke tangki atas supaya bagi dia penuh. Right. Okey, sekarang ni aku tunjuk pada apa fungsi dia. Kalau apa tengok, wayar ni semua hitam, minta maaf. Aku cuma ada wayar hitam ni je. Aku tak ada wayar merah. Orang kata merah positif, hitam negatif. Aku tak ada. Jadi aku pakai hitam ni, janji aku faham. So sekarang aku tunjukkan apa contoh macam ni. Bila kata dia punya masa dah sampai je, dia akan buka, air akan keluar. Bila kata masa dia aku dah set contoh setengah jam, dia akan tutup. So konsep dia macam ni. Sekarang aku tak nak biar duduk dalam apa hujan panas apa semua, jadi aku modify lah kotak box ni yang aku beli pada kedai DIY. RM16 je, tak mahal, RM16. Okey. Aku dah set tutup lubang kiri dan kanan, aku akan masukkan ke dalam ni. So benda ni sebab aku dah set, aku malas nak buka-buka balik ya. Leceh. Tapi apa jangan risau, aku akan share cara pasang timer ni. Aku akan share yang mana ada dalam YouTube, aku akan share dia punya link supaya hangpa boleh tengok. Okay, sekarang aku nak buka ni lah, aku nak masuk dalam ni. Aku nak setting balik. Okey, sebenarnya konsep dia macam ni je. Solenoid valve ni dia kecil je. Okey, ya aku buka. Solenoid dia macam ni je. Solenoid valve. Okey. Cuma yang ni size dia 25 mm, dia kena, dia mesti ada konektor untuk pasang dengan ni. Dia mesti ada konektor 25 mm. Aku pasang sini. Allah. Okay, ikat ketat. Dan aku akan sambung dengan konektor pipe 25 mm. So macam ni kalau hangpa nampak. Simple je eh. Okay, sekarang aku tak nak apa, tunggu lama. Aku nak masuk dalam ni lah. Okay, aku nak masuk dalam ni supaya tak kena panas, tak kena hujan. Cara dia sama juga macam itu, mudah. Keluarkan dulu semua sebab aku dah pasang. Okay. Tak tepi. Ini masuk dekat lubang satu. Right. Yang ini pun. Masuk kat lubang satu lagi. Okay. Yang aku cakap tadi,
dunia konektor dia kena ada dua lah. Satu belah keluar, satu belah masuk. So ini aku masuk. Rian. Okay. Alright. So letak yang tu dulu. Sambung balik dia punya ni apa konektor ni. Dan masuk. Kita tekat dia balik. Tapi kedudukan dia cantik lah. Alright. Sebelah. Sekarang masuk sebelah lagi. Sambungan ini. Cara sambung ni sama aja macam aku tunjukkan apa sebelum-sebelum ni. Okay. So ikat. Okay, dah ketat. Jadi macam bateri dengan bateri dengan timer masuk aja kat dalam. Nanti aku akan ikat balik lah, bagi cantik sikit, kemas sikit. Okay. So sekarang dah siap. So aku tunjukkan apa, macam mana aku set. Sekarang 15.22. Aku tunjukkan apa cara auto dia berjalan. Ketika terlajak, terlajak sebab dia tak boleh patah balik tu yang leceh tu. Empat. Ok, sekarang kalau apa boleh tengok 12.22. So bila kata ini menyala, mana air mengalir. Sekejap. Ok, mana air dah mengalir. Buti dia. Allah. Sorry, aku lupa buka air kat atas. Air atas tak buka, macam mana air nak keluar? Allah, sorry, silap banyak, silap, sorry, sorry. Saya aku siap lain. Eh. Aduh. Ya, bagi dia tutup dulu. Sorry ya. Dah lama tak buat video. So Zat, lagi dia ni, tunggu dia tutup balik baru aku buka kat atas. Patut ya tak keluar. Aku tutup tadi sebab bila aku nak pasang ni, kalau ayam terbuka basah lah habis. So tu tujuan aku tutup. Tapi aku buka. Ok sekarang 23. Macam tadi aku set untuk 1 minit. Lagi dia akan, yang merah ni akan jadi tutup balik. Alright. Ha, bila kata ni dah tutup, maksudnya air pun dia tutup sekali. Ok sekarang biar aku buka dulu. Ok, aku dah buka. Jadi untuk tunjukkan apa, aku tak pasang setting lagi sekali lah. Tak apa, benda kecil je. Allah. Ok, sekejap eh.
Okey, tadi aku dah set. Sekejap, tengok ni tak ketat. Okey, 15.26. Air akan terbuka. Sepuluh second lagi. Sabar, sahabat. Baik, 26. Air dah terbuka. Tengok sini. Air keluar. So, ini dia jalan selama aku set tadi 1 minit. So, sekejap lagi 15.27. Dia akan off lah. Sahabat. Tengok je. Macam ok ni, laju lah. Tiga puluh second lagi. Sepuluh second lagi. Ok, aku angkat ni. 7, 8, 9. Stop sini, air pun berhenti. Ok, kalau apa boleh nampak, maknanya sistem aku ni berfungsi dengan baik. Alhamdulillah. So, lepas ni aku punya pokok bolehlah dapat hari-hari ayak, InsyaAllah. Ok, aku rasa cukup dulu setakat hari ni. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye. Ok, sekarang aku nak share dengan hampa cara sambungan wire antara bateri, timer dengan solenoid valve. Ok, macam biasa, bateri dia akan ada positif dan negatif. Solenoid pun sama juga, cuma kebiasaan solenoid yang kita akan dapat, dia cuma bagi wire tu satu warna saja. Sama ada hampa dapat warna merah dua-dua ataupun hampa akan dapat warna hitam dua-dua. So, jangan risau, jangan takut. Wire tu hampa tentukan sendiri. Hampa nak jadikan positif ataupun negatif. Bertukar pun tak apa, tak ada masalah sebab dia dah memang setting macam tu. Okey. Untuk timer pula, okey. Timer, kalau hampa tengok kat belakang timer tu, dia akan ada 4 plate besi. Okay, 1, 2, 3, 4. 4 plate besi. Dan dekat belakang tu juga dia akan ada logo. Dia akan ada logo. Logo positif, negatif. Dan dua ni, dia ada logo macam ni. Okay, ni aku panggil logo Swiss. Jadi untuk mudahkan hampa, aku jadikan dia, aku tandakan dia sebagai positif lah. Sebab Swiss ni bila kata kita on macam Swiss lampu tu, arus elektrik akan mengalir. Kalau kata kita apa tekan off, so dia akan jadi macam ni balik lah. Dia akan apa, wire tu tak cantum. Penerangan murah, penerangan mudah pasal sini aku harap hampa faham lah antara item-item ni. Okey. Sekarang aku share dengan hampa cara sambungan wire antara tiga item ni. Macam biasa, kita nak sambung wire, mesti make sure sambung wire positif dengan positif, negatif dengan negatif. Kita jangan tertukar positif negatif. Itu haru. Contoh, kalau kata hampa nak jumpa kereta, hampa tukar positif pada negatif, ha, masak jadinya. Okey, aku ingatkan sekali lagi, sambung dia mesti positif dengan positif. So, sebagai yang ni, positif bateri, sambung pada positif timer. Okey, itu step pertama. Step kedua pula, positif timer ni kita sambung dengan
Ya Allah. Kita sambung dengan Swiss tadi. Okey. Lepas tu step yang ketiga, daripada Swiss tadi kita turun pada positif solenoid. Okey, aku ulang balik. Positif bateri, kita sambung pada positif timer. Lepas tu daripada positif timer tadi, kita sambungkan dia pada Swiss. Kalau ikut sini automatic punya Swiss lah. Kita Swiss. Lepas tu kita tarik pula yang sebelah dia ke solenoid positif. Alright, gambaran dia macam ni lah, mudah je. So untuk negatif, negatif kita sambung pada negatif timer. Lepas tu pula daripada negatif bateri, kita sambung pada negatif solenoid. Okay, yang paling kritikal pemasangan dia adalah dekat timer ni, iaitu positif timer kita kena sambung dengan positif switch. Ini yang selalunya orang bermasalah, dia terlepas. Kalau kata terlepas benda Allah ni, sampai ke sudahlah kita punya barang ni tak jalan, tak hidup. Tak kira lah solenoid ke, lampu ke, kipas ke yang kita set secara auto. Okey, aku rasa cukup dulu setakat yang aku terangkan dekat hangpa ni. Aku harap dianya bermanfaat pada semua. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.